suwe mau. Ya tak buka angel. Nah, nang ember, nang ember. Ketemu lagi dengan kami. Kami berada di daerah Sakura, dipanggil dengan rekan kami Bung Pri untuk perbaikan kulkas. Oke, Bung Pri sedang bermain HP. Oke, kita akan mencoba mengganti atau memasang ya pada bagian kondensor, karena pada bagian kondensor terjadi bocor. Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki kulkas dengan kebocoran di bagian kondensor, bisa untuk melihat seperti ini, kita memasang pada kondensor sebuah filter dan kita las untuk pengelasan pada bagian filter. Kita harus menggunakan borax, karena kalau kita tidak menggunakan borax pada filter tidak akan nempel, atau pengelasan pada bagian kondensor dan filter tidak akan menyatu. Oke, bisa kita lihat untuk videonya. Kita mengelas pada bagian pentil di arah kompresor seperti ini, kita dapat mengelas. Fungsi pentil ini kita dapat nanti untuk mengisi untuk freon atau gas R600 atau R134. Seperti ini kita las untuk pengelasan antara pentil dan mesin ya, atau kompresor. Tidak usah menggunakan borax karena dia jenisnya sama untuk tembaga dan tembaga. Oke, kita lanjut.
Nah, kituk ini. Langsung kituk ini. Iya, kituk tapi kan ini sodor temune padha. Oh. Ya kan? Ini kalau dia mulai pecah. Paham enggak? Hmm. Itu. Roy cilik. Kalau padha iso. Ini roy cilik juga. Ini pecah. Oke, kita lanjutkan pengelasan pada bagian kondensor ke arah output. Untuk kompresor seperti ini ya, kita dapat mengelas pemasangan kondensor atau penyambungan pipa pada bagian kondensor. Dan kita harus menggunakan borax seperti ini. Untuk rekan-rekan, pengelasan pada bagian arah kondensor ke pipa output pada kompresor. Oke, kita bisa lanjutkan untuk videonya. Cabut. Oke. Enggak. Lancar. Oke.
kita langsung mengisi ya untuk pemvakuman dan pengecekan pada bagian sistem kita tidak videokan. Kita dapat mengisi untuk freon pada kulkas pintu 1, kita dapat mengisi antaranya 10 sampai 12 seperti ini ya. Pada sistem sepertinya sudah oke. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.